Hai Cinta, ketemu lagi di channel saya di Resep Dapur Kita. Kali ini Resep Dapur Kita mau bikin telur sambar geprek. Inti bahan-bahannya yuk. Sebelum kita lanjut, please subscribe, like, dan komen di video saya ya. Bahan-bahannya 3 butir telur, 2 sendok tepung maizena atau bisa disebut tepung jagung, 6 sendok tepung terigu, cabai rawit, 10 buah, dan 2 butir bawang putih. Dan bumbunya hanya penyedap rasa ayam aja dan sedikit air. Kita bikin dulu bahan untuk telurnya ya. Tadi tepungnya ini sudah saya kasih garam sama MSG. Masukin penyedap ayamnya. Oke, setelah rata, kita siapin bahan-bahan untuk celup telur geprek-nya. Masukin tepung terigu tadi, kira-kira separuhnya aja. Dan tepung jagungnya juga setengahnya. Kita aduk, lalu kita masukin air sedikit demi sedikit, terus kita aduk. Tepung basahnya yang udah saya kasih garam tadi, dan ini tepung keringnya. Nanti telurnya dimasukin ke tepung basah dulu, baru ke tepung kering, lalu kita goreng. Yuk masak yuk. Kita masak dengan api sedang. Untuk telur ini minyaknya cukup dioles aja. Setelah minyaknya panas, terus kita tuang telurnya. Tunggu sampai matang. Sampai dia setengah merata, kita kecilin apinya. Sambil nunggu telurnya matang, kita siapin bumbu keringnya yuk. Bumbu keringnya tadi tepung terigu sisa setelah kita cairin tadi, campur tepung maizena. Kita aduk-aduk ya, kita ratakan. Lalu kita balik. Setelah kita balik, kita angkat. Lalu kita potong-potong dulu. Potong telurnya. Tadi kalau goreng telur ini minyaknya jangan terlalu banyak, soalnya ini mau digoreng lagi. Potong dulu, potong kotak-kotak seperti ini. Udah kita potong-potong seperti ini. Sekarang kita panasin minyak dulu untuk goreng telurnya. Minyaknya cukupnya aja. Nah, apinya juga jangan terlalu besar. Kita siapin bahan-bahannya. Apinya kan udah panas, kita ambil telurnya. Cobain seperti ini, cut.
lalu masukin ke dalam keringnya. Kita balik, kita ratakan ya. Kita goreng. Wow, telurnya jadi crispy banget Cinta, ya ampun tuh. Mantep nih, kita angkat dulu. Kan ayam geprek nih, sekarang kita bikin telur geprek. Wow, crispy-nya sama kayak ayam Kentucky gitu. Sekarang kita bikin sambalnya yuk. Kita ulek sambalnya ya, masukin dulu bawang putihnya. Kita ulek. Sekarang kita masukin cabenya. Nah, udah jadi deh telur sambal geprek ala resep dapur kita. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Ini pedesnya mantap banget. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan jangan lupa komen juga. Nantikan video saya selanjutnya dengan kreasi-kreasi yang terlezat. Terima kasih, bye-bye.